Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, yang mana hari ini kami akan memberikan informasi harga cabai dan lain sebagainya, pemirsa. Oke, harga cabai rawit setan atau cabai rawit merah sekarang naik dengan signifikan, pemirsa ya. Semua harga cabai naik ya. Oke, langsung saja kita akan melusuri ke pasar tradisional untuk mencari informasi harga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator, pemirsa. Oke, sobat YouTube tercinta dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini ya. Bagi yang sudah dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komennya, terima kasih. Semoga Anda dimudahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dilancarkan semua apa yang dicita-citakan. Oke, kali ini kami berada di salah satu lokasi pasar tradisional, akan menginformasikan harga cabai untuk Anda, pemirsa. Oke, langsung saja, ada cabai rawit merah ya, atau rawit setan. Di sini dijual dengan harga yang sangat fantastis sekarang ya, pemirsa. Hari ini naik, pemirsa ya, Rp56.000 untuk harga eceran, harga konsumsi Rp56.000 di pasar tradisional ya. Ada juga cabai merah, pemirsa. Cabai merah sekarang dijual dengan harga Rp36.000 untuk harga konsumsi atau eceran di pasar tradisional. Oke, harga selanjutnya adalah harga bawang merah. Bawang merah ya. Harga bawang merah sekarang dijual dengan harga Rp36.000 juga ya. Keren sekali ya. Ada bawang merah dari Nganjuk ya. Oke, kita lanjut untuk harga selanjutnya ya, pemirsa ya. Ya, untuk harga cabai rawit putih di sini dijual dengan harga ya Rp30.000 per kilonya ya di pasar tradisional. Ini harga eceran atau harga konsumsi untuk pasar tradisional ya, pemirsa ya. Selanjutnya ada cabai rawit hijau ya, pemirsa ya. Cabai rawit hijau dijual dengan harga konsumsi atau eceran juga ya, dijual dengan Rp34.000 ya, pemirsa ya. Rp34.000 ini di lokasi pasar tradisional Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah ya, pemirsa ya. Untuk harga selanjutnya adalah harga cabai hijau ya. Cabai hijau dijual dengan harga Rp20.000. Rp20.000 untuk harga eceran atau harga konsumsi ya di pasar tradisional. Oke, kita lanjut, ada harga sayuran ya. Ada tomat di sini. Ada tomat di sini, pemirsa. Tomat dijual dengan harga iya Rp18.000 ya. Rp18.000 untuk harga tomat lokal di pasar tradisional Purwokerto, Jawa Tengah ya. Untuk harga wortel ya, wortel sangat keren sekali ya, masih Rp10.000. Ada juga buncis ya, sayur buncis sekarang dijual dengan harga Rp12.000. Ada oyong ya, Rp9.000 ada oyong. Oyong Rp9.000. Ya, ada pokcay ya. Pokcay sekarang masih Rp5.000 per iketnya. Ada juga terong ungu ya. Terong ungu masih Rp7.000 dan ijo Rp9.000. Ada sayur selobor ya, pemirsa ya. Sayur selobor masih dijual dengan harga Rp8.000. Ya, untuk Rp9.000 untuk harga kol ya. Harga kol di pasar tradisional ini harga konsumsi atau harga eceran ya, pemirsa ya. Oke, kita langsung cari yang lainnya, pemirsa ya. Ada iya. Ada kacang panjang ya, masih Rp10.000 per kilonya. Ada labu siam masih Rp2.000 per bijinya ya. Oke ya. Oke, pemirsa, demikian tadi informasi dari kami ya, dari Jejak Sang Kreator. Terima kasih atas perhatian Anda.
atas dukungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.